Well, hello. Sekarang gue pengen cobain ini roti paratha dari Karts. Ini punya Malaysia ya. Diimpor sama Sukanda Jaya dari Diamond dia. Udah ada halalnya, tapi ini halal yang Malaysia ya. Halal MUI-nya nggak ada, tapi ya basicnya sih halal sih. Nah, kalau ini tadi yang roti canai dari Karts juga dia ada halal MUI. Halal Malaysia juga ada. Nah, dia kayak gini ya. Ini instruksi memasaknya. Informasi nilai gizinya, komposisi, terus ini alamat si karcisnya, dan udah sih gitu aja. Oke, saya mau buka ya. Ini dia ada 6 pieces ya. Kalau roti paratha ini ada plastiknya ya. Kalau tadi yang calon itu dia nggak ada plastik ya. Dia langsung memutir satu ini. Ini kita keluarin satu. Ini tipis kayak gini ya kalau kita rata ya. Nanti kalau dimasak agak tebal sini, jadi kembang itu. Dan ini kalau dia suhu mencair, ini kayak adonan basah gitu, adonan dough yang masih lengket-lengket gitu. Oke, sebentar ini gue masak dulu ya. Nanti gue lanjut lagi video ya kalau udah matang. Well, ini roti paratanya udah matang. Ini gue juga tadi gue goreng di frying pan-nya pakai margarin ya. Ini dia kayak gini ya. Dia berlapis-lapis gini dan aduh oily banget. Coba kebanyakan margarinnya nih. Aku cobain ya. Ini sangat serap. Oke ini. Tapi dibanding canai tadi, gue sih enakan canai sih ya. Tapi kalau paratha yang rasa bawang itu enak sih beneran. Itu gue pengen beli lagi dari kawan kemarin. Tapi gue sering dari roti paratha ini tekstur ya, kayak berlapis-lapis gitu, kayak kulitnya liang sandwich. Atau sampai 10 ini gue kasih nilai 7 juga lah. Kalau yang paratha bawang tuh gue kasih nilai 8 itu enak sih. Jadi ya udah gitu dulu dan oke, bye.